Gedeng. Oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, langsung saja kita lanjut dengan indukan geringan. Banyak geringan sini, teman-teman. PO. Geringan 8 juta. 8 juta, teman-teman, seperti ini. 8 juta. Payah. 8 juta seperti ini. Betul-betul payah, teman-teman. Untuk tempatnya sapi geringan PO sini. Banyak sapi geringan di sini. Harga belum tahu lagi, teman-teman. Kita review dulu. Review harga sapi geringan. Pinten bos niki, bos? 98. Teman-teman, seperti ini. 9.800 indukan geringan. Sapi payah-payah sebelah sini. Pak, pinten, Pak? 8.000. 8 jutaan. Sapi kering 8 jutaan. Cocoknya diternak lagi, teman-teman, ini. Dikasih jamu, dikasih suntik, sehat, bagus ini diternak. Janji pola makannya hijau-hijau, mesti bagus ini. Dua ekor harga 8 jutaan, harga sama seperti ini. Tempatnya sapi geringan. Bayar warung, Mang. Kelihatannya di sini ada sapi hamil, teman-teman. Hamil atau majer ini. Pinten, Pak, niki, Pak? 11.7. 11.7. Menteng, Pak, iki? Aku ora ngerti sapi aku tuku. Oh, nggih. Meteng ta majer. Sapi agak gemuk, teman-teman, tapi bapaknya ini enggak tahu. Nggih. Bapaknya ini enggak tahu sapi hamil atau majer, enggak tahu dia. Tapi badannya gemuk, berisi gitu. Lumayan bagus. Kelihatannya yang sebelah sini sapi sudah terjual, teman-teman. Sudah terjual ini. Pasang pintan, bos. Pasang pintan. Terulas punjul. Ya wis kayak gini, kayak gini. Sudah terjual, teman-teman. Kelihatannya sapi hamil ini. Harga 13.500. Rp13.500, teman-teman, sudah terjual. Seperti ini, teman-teman, suasana pasar sapi Tuban hari ini tanggal 3 September tahun 2023. Kita review yang
Indukan bawa anak, teman-teman. 15 anak. 15 anak ya, Pak? Ya, 15 oleh anak. 15 anak. Lima belas bawa anak, teman-teman. Anaknya lanang atau wedok? Anak betina. Nah, seperti ini. Anaknya lumayan bagus. Harga 15 juta. Anak betina lumayan bagus, teman-teman. Harga 15 juta. Keto tabel wongi. Harga satu paket, teman-teman, ini. Satu paket dengan anak sekali. Pedet belum mandiri, masih menyusu. Harga 15 juta. Yang sebelah sini sapi sudah terjual semua, teman-teman. Sudah ada tanda-tanda spidol. Kelihatannya nih masuk penggemukan juga ini. Ini dengan juragannya. Pak Ahmed, di rumah malah, Pak? Enggak, ya anak-anak butuh no. Oh, enggak. Di berarti didolnya, Pak, ya? Enggak, Pak. Matur suwun, Pak. Dijual lagi. Enggak. Artinya ini harga kulaan, teman-teman, untuk dijual lagi. Mungkin dia tahan dulu di kandang untuk digemukkan, kemudian untung dia jual, gitu. Artinya penggemukan, gitu saja lah. Pusatnya sapi geringan di Kabupaten Tuban. Ini ada sapi Bu Agus, kelihatannya sapi menyusui ini, teman-teman. Dia punya puting walus. Pak Ahmed, bentar, Pak. Oh, neko 17 setengah, Mas. 17 setengah. Mateng, Pak, iki. Kawin 2 bulan duko dadi duko. Oh, nggih. Nggih, Pak. Matur suwun, Pak. 17 setengah. Dia sudah pernah kawin 2 kali. Kelihatannya ini mengandung, teman-teman, atau hamil. Harga 17.500. Sepeda motor lawas. 17.500. Putingnya besar banget. 75. 17,5. 17.500. Capi lumayan gemuk. Oke, kita lanjut lagi, masih indukan jogrok. Yang ini harga 13.500, teman-teman. 13.500. Yang sebelah kanannya sini harga 13 juta. Tapi sapi agak kecil. Harga 13 juta. Yang sebelah sini harga 13 juta. Cocoknya masuk penggemukan ini, teman-teman. Sapi kurus banget. 13.500. Pusatnya sapi geringan di sini. Untuk sapi PO saja, teman-teman, di sebelah sini, sebelah utara. Pasar sapi Tuban. Harga dari 8 jutaan. Lumayan ramai yang sapi geringan sini.
Sekarang sudah pukul hampir jam 11 teman-teman, tapi pasar masih ramai, pembeli kurang sedikit yang sudah keluar. Yang ini harga 8 juta teman-teman, masih doroan atau pedetan 8 juta. Ini kurang lebih pun 8 jutaan lah. Kurang lebih seperti itu. Dia bawa banyak, berapa ekor itu? 1, 2, 3, 4, 5 ekor dia bawa. Dia pegang. Harga murah. Oke, kita lanjut ke depan sini. Harga 8 juta. Seperti ini harga 8 juta teman-teman, pegon. 8 juta sudah dapat sapi babon indukan.